Menjadi artis kini bukan hanya melalui televisi. Media sosial pun bisa melahirkan seorang seleb. Salah satunya adalah aplikasi TikTok. Biasanya, para artis TikTok memiliki followers yang banyak, sehingga popularitasnya gak kalah dari seleb TV. Platform media yang menonjolkan audiovisual ini memang sangat digemari masyarakat sekarang. Aplikasi yang dibuat tahun 2016 ini bahkan mengalahkan media sosial lain seperti Instagram, Facebook, dan YouTube dalam jumlah unduhan. TikTok di Indonesia sempat menjadi platform sosial yang fenomenal. Sempat melahirkan nama-nama yang kini menjadi tenar, lalu platformnya diblokir pemerintah karena dianggap memiliki konten yang tidak edukatif. TikTok kini kembali dibuka dan sudah dapat diakses secara normal oleh para pengguna setianya di Indonesia. Sama seperti media sosial lainnya, TikTok pun melahirkan selebriti-selebriti baru yang tidak kalah pamornya dengan artis lain yang besar dari Instagram maupun YouTube. Akun Instagram artis TikTok Filipina, Rimer Martin, diserang netizen Indonesia. Akun Instagram rimar.official18 itu dibanjiri komentar negatif oleh warganet plus62. Netizen yang rata-rata perempuan itu menghujat Rimar karena cemburu. Banyak pacar mereka yang memfollow akun yang bersangkutan karena kecantikan parasnya. Rimar pun menjadi olok-olokan netizen terkait ketidaktahuannya mengucapkan kata tersebut. Tak hanya itu, ada juga netizen pria yang menulis ajakan dengan bahasa yang tak pantas. Bahkan akun Rimar sempat hilang karena direpot oleh netizen Indonesia. Rimar pun membuat akun Instagram lagi dan akun yang lama juga telah kembali. Ia meminta kepada netizen untuk tidak mereport akunnya karena ia juga tidak tahu alasan mengapa akunnya kena report. Seperti yang tertulis pada akun Twitternya, ia mengatakan, "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi karena saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Untuk semua penggemar BTS, saya minta maaf atas apa yang dilakukan penggemar saya. Tuhan memberkati kalian semua. Saya lakukan untuk semua penggemar saya, berhenti menyerang BTS. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi, tapi saya minta maaf dan saya akan menutup akun saya untuk beberapa alasan. Masalah keluarga ini tidak terhubung dengan IG dan Facebook saya, jadi tolong."